Jadi saya ingin anak-anak muda kita jangan sampai kita gampang mengeluh kalau menghadapi sebuah problem. Jangan sampai kita gampang mengeluh kalau menghadapi sebuah persoalan. Jangan sampai kita gampang mengeluh kalau kita menghadapi hambatan-hambatan. Karena disitulah sebetulnya kita bisa belajar banyak dari sebuah masalah. Kita bisa belajar banyak dari sebuah problem-problem kehidupan. Setelah sekolah, lulus. Saya masuk di BUMN yang di Aceh, namanya Kertas Kraft Aceh. Saya lihat tadi ada yang banyak yang dari BUMN. Saya hanya kuat 2,5 tahun saat itu, 2,5 tahun. Setelah itu pulang balik ke kota kecil yang namanya Solo. Kemudian saya memulai usaha. Apa yang ingin saya ceritakan di sini? Saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak memiliki agunan, saya tidak memiliki kekayaan, saya tidak memiliki orang tua yang bisa memberikan bantuan modal kepada saya. Tapi saat itu saya berani memutuskan bahwa saya harus memulai sebuah usaha. Apa yang saya jual? Hanya satu, kepercayaan. Kepercayaan, enggak ada yang lain. Dan kerja keras, dan kerja super keras. Bukan kerja keras, kerja super keras.